Cakna dengan isu lalat yang berlarutan di Sungai Bakap, Pulau Pinang, kerajaan negeri memberikan tempoh sehingga 31 Disember ini kepada pengusaha ladang ternakan ayam di negeri itu untuk beralih kepada sistem reban tertutup. Pengerusi Jawatankuasa Agroteknologi, Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi Negeri, Fahmi Zainul berkata, sistem moden itu bukan sahaja berupaya mengurangkan isu pencemaran, malah membantu penternak meningkatkan produktiviti dan menitikberatkan aspek pengurusan ladang. Ianya perlulah dinaik taraf agar selari dengan kemajuan di negeri Pulau Pinang. Kerajaan negeri Pulau Pinang mahukan industri peternakan ini dimodenkan, prosedur pengurusan di ladang unggas perlu ditambah baik dan diperhalusi. Walau bagaimanapun, peternak unggas perlu memastikan pengurusan ladang juga perlu ditikberatkan, terutamanya dari segi pengurusan sisa najis yang menyebabkan masalah dan juga isu lalat.